Dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan efektivitas fasilitas kesehatan dalam penyediaan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang berkualitas, Dinas Kesehatan Kota Tangerang menjalin kerjasama dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID. Kegiatan yang turut dihadiri oleh Wali Kota Tangerang dan melibatkan lintas sektor mulai dari rumah sakit swasta, organisasi profesi, dan OPD yang terkait telah menetapkan komitmen bersama untuk turut berpartisipasi dalam gerakan penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di Kota Tangerang. Selain penggalangan komitmen lintas sektor, pada kegiatan ini juga dilakukan peluncuran program MPHD atau Momentum Private Healthcare Delivery. Hari ini, alhamdulillah, kita ada kegiatan penggalangan komitmen lintas sektor dan peluncuran program MPHD, ya, yang diinisiasi dari kerjasama antara USAID dan pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Program Momentum Private Healthcare Delivery atau MPHD Indonesia Private Sector merupakan proyek global yang didukung oleh USAID yang bertujuan meningkatkan keterlibatan dan efektivitas fasilitas kesehatan swasta secara berkelanjutan dalam penyediaan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang berkualitas dan berkontribusi dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Jadi program ini untuk membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang melibatkan Faskes atau fasilitas kesehatan swasta, rumah sakit swasta di Kota Tangerang. Untuk kali ini kita harapannya adalah nanti ke depan dari USAID ini akan membuat program, ya, program untuk mentoring membimbing, ya, fasilitas kesehatan swasta untuk meningkatkan kemampuan kompetensinya dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan bayi. Diharapkan dengan adanya program MPHD ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penurunan AKI dan AKB khususnya di Kota Tangerang. Audio Jungle.